warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Khadek Official. Di video tutorial kali ini kembali saya akan perlihatkan bagaimana cara membuat tipografi tulisan ucapan selamat hari raya Idul Fitri dengan menggunakan Corel Draw. Baik teman-teman, langsung saja kita membuka aplikasi Corel Draw-nya. Dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung dan belum menekan tombol subscribe dan tombol like-nya, silakan ditekan dulu guna mendukung pengembangan channel Khadek Official. Baik, kita akan buat tulisan selamat hari raya Idul Fitri dengan menggunakan tekstur. Selanjutnya kita ganti jenis hurufnya teman-teman. Menggunakan jenis huruf Al-Attarasabir. Nanti teman-teman sekalian, untuk jenis huruf ini teman-teman bisa dapatkan di video saya tentang 54 rekomendasi font terbaik bernuansa Ramadan. Selanjutnya kita atur posisinya teman-teman. Pisahkan dulu kurvanya, saya tekan Ctrl X, kemudian tekan Ctrl V. Kita perbesar. Buat atur dulu teman-teman ya. Selanjutnya ini juga saya pisahkan huruf R-nya. Selanjutnya teman-teman sekalian, ini kita insert seperti ini, kemudian ini kita naikkan ke atas seperti ini. Kemudian ini kita trim, kita akan naikkan ke atas teman-teman ya. Seperti ini. Selanjutnya ini kita well, tempatkan posisinya seperti ini. Kemudian ini juga kita atur. Nah, selanjutnya kita akan tambah ornamen bentuk kubah masjid di atas teman-teman sekalian. Kita buat dulu sebuah bentuk kubahnya. Saya tekan Ctrl G, kemudian di sini kita buat sebuah bentuk atau sebuah titik node. Ini kita hapus. Selanjutnya ini kita lengkungkan membentuk sebuah kubah teman-teman. Nah, jika biasa cukup, ini kita copy teman-teman sekalian, tekan plus. Kemudian kita mirror, kita tempatkan seperti ini. Selanjutnya kita well. Ini saya buat dulu duplikatnya, Ctrl D. Kita buat di sini teman-teman. Selanjutnya ini kita copy lagi, Ctrl D, kita perkecil. Kita buat di sini. Saya buat dulu sebuah garis bantu di sini teman-teman sekalian seperti ini. Kemudian kita buat sebuah rectangle.
selanjutnya ini saya atur dulu di sini teman-teman ya. Saya tekan Ctrl P, kemudian ini kita potong teman-teman sekalian. Kita trim. Selanjutnya buat seperti ini. Kemudian ini juga teman-teman sekalian kita weld secara keseluruhan, kemudian kita weld. Kemudian kembali kita perbaiki yang ini teman-teman. Thank you.
kemudian teman-teman sekalian, ini kita akan beri warna. Untuk warnanya nanti tergantung selera teman-temannya. Saya gunakan interaktif fill. Saya well dulu secara keseluruhan teman-teman. Akan beri pewarnaan. Ini teman-teman ya. Selanjutnya di sini lagi teman-teman sekalian. Nanti untuk pewarnaan ini tergantung selera teman-teman. Kita hilangkan warna garis teman-teman sekalian. Kemudian ini saya sedikit tambahkan lagi sedikit seperti ini. Kemudian di sini juga teman-teman kita kontrol G. Kita tambahkan. Ini jika jadi sudah jadi seperti ini kita hapus teman-teman. Kemudian tekan Ctrl G, kembali kita buat tulisan Idul Fitrinya teman-teman. Kita kembali pilih jenis huruf. Saya gunakan jenis huruf di sini Bismillah script. Kemudian teman-teman tekan Ctrl G. Kita beri background. Gunakan interaktif fill warna hitam seperti ini, pilih elemental. Kemudian tekan Ctrl G, kemudian teman-teman tekan Ctrl B untuk membuat duplikatnya. Kita beri warna seperti ini secara keseluruhan, pilih convert to bitmap. Kemudian kita beri efek, pilih blur, pilih Gaussian blur.
dengan sedikit transfer. Nah, kita bisa menambahkan ornamen lagi di sini, teman-teman. Saya akan buat ornamennya di sini. Ini, teman-teman. Kita buat gambar seperti ini. Saya mirror. Buat lagi di sini. Ini saya akan beri efek dulu shadow, teman-teman. Yang kelihatan saya beri warna putih. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini, teman-teman sekalian. Demikian, teman-teman, cara membuat tipografi tulisan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dengan tampilan yang keren dan stylish menggunakan Corel Draw. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Farid Official dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol like-nya untuk mendapatkan video-video yang lain dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.